Pagi ini nampak seperti pagi-pagi biasa di Campuhan College. Namun ada yang spesial di sini. Para siswa Campuhan College nampak sibuk mempersiapkan acara yang akan mereka pentaskan pada hari kelulusan. Ada yang latihan musik, ada yang latihan menari, dan ada juga yang melakukan editing film One Year Student. Kini hampir genap satu tahun mereka di sini. Dan inilah cerita menarik para siswa selama di Campuhan College. Tentunya kami juga mempunyai keluarga baru. Dan di sini kami mendapatkan program yaitu inisiasi, di mana suatu proses kita saling mengenal sahabat, karakter sahabat kita. Dan hal yang menarik ketika inisiasi yaitu ketika saya, wajah saya dihias oleh fasilitator. Di sana ketika saya berjalan di area ubud, saya merasa sedikit malu, tapi justru itu membuat saya percaya diri dan bisa berbagi satu sama lain. Dan menurut bro, apa ya hal yang menarik? Menurut saya, hal yang menarik dari inisiasi yaitu saat diberikan game yang bernama Changing Paper, di mana game itu berisikan nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, dan kecepatan. Menurut sister? Menurut saya, pada saat sahabat rahasia, di mana kita akan memperhatikan satu teman kita dan kita akan jauh lebih mengenal dia. Dan serunya lagi, pada akhir acara, kita akan memberikan dia sebuah lilin. Itu sangat seru sekali. Kalau menurut bro? Kalau menurut saya pribadi, pada saat kita sedang berada di jembatan Campuhan, kita diberikan satu lembaran kertas yang berisi beberapa tulisan. Dan karena kita yang kurang cermat dan kurang cepat, kita melakukan apa yang ada di dalam tulisan itu. Tapi konyolnya, pada saat kita setelah melakukan itu, kita cuma disuruh bacalah tulisan di bawah ini, dan itu memang sangat konyol. Dan ada satu istilah yang saya mau ucapkan di sini, dalam keadaan apapun tetaplah berpikiran tepat. Inisiasi seru, gokil, tak terlupakan kalau kalian bro. Kalau menurut kami, hal yang paling menarik di Campuhan College itu adalah English class, karena di English class kami bisa belajar banyak tentang bahasa Inggris. Dan ketika kami belajar bahasa Inggris, ada banyak cara untuk mempelajarinya. Benar kan teman-teman? Benar. Salah satu cara kami belajar bahasa Inggris di CC adalah melalui sebuah lagu. Dari lagu, kita bisa belajar bagaimana cara pengucapan sebuah kata, dan kita bisa mendapatkan banyak kata-kata baru dari lagu tersebut. Bagaimana menurut Kapi? Benar itu Mila. Selain kita diberikan lagu, kita juga diberikan game oleh fasilitator. Mengapa kita diberikan game? Agar kita dalam belajarnya tidak merasa bosan. Dan game itu masih berkaitan dengan pelajaran bahasa. Bagaimana, Mary? Selain dengan game dan lagu, kita juga bisa praktis dengan gas. Dan pelatih pun mengajarkan kita bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik. Bagaimana dengan temui? Kalian semua keren, itu semua
Maaf ya, kami belajar bahasa Inggris dengan melalui lagu dan melalui games dan kita juga melalui praktek langsung dengan guest. This is our style. How about you? Kalau kita, komputer. Selain bahasa Inggris, di Campuhan College kita juga mempelajari komputer. Di sini kita mempelajari komputer desain, fotografi, animasi, dan video editing. Untuk saat ini, saya paling suka mempelajari tentang editing video, yaitu menggunakan software Adobe Premiere. Kenapa saya menyukai editing video? Karena kita bisa mengedikan momen-momen yang paling indah dalam hidup. Setuju kan teman-teman? Setuju! Kalau saya lebih suka pelajaran fotografi, karena di pelajaran fotografi kita diajak hunting dan diberitahu cara mengedit foto oleh felicitatornya. Kalau saya lebih suka khususnya ke pelajaran desain, di mana saya diajarkan menggunakan software Corel Draw, Illustrator, dan Photoshop. Dan sekarang saya sudah bisa membuat desain spanduk, kartu nama, baliho, banner, dan lain-lainnya. Kalau kamu nih? Kalau dia lebih suka dalam desain, dalam Adobe Illustrator. Tiang bisa membuat kartun tiang sendiri. Dalam desain, tiang bisa menuangkan inspirasi dan kreativitas tiangnya. Ini cerita kita. Mana ceritamu? Yang paling menarik untuk kita adalah pas leadership class, karena di sini kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Di samping itu, di leadership class ini kita juga diajari bagaimana kita mengetahui nilai-nilai kehidupan, atau yang sering kita sebut dengan living values. Contohnya, saling menghargai, bekerjasama, saling membantu, dan juga tolong-menolong satu sama lain. Selanjutnya, semua itu akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam leadership class ini, ide dan kreativitas kita juga dilatih. Misalnya, kita diajak untuk menuangkan kreativitas kita di dalam sebuah gambar. Dan selanjutnya kita presentasikan di depan kelas. Nah, di dalam presentasi itu kita juga belajar bagaimana berbicara di depan banyak orang, atau yang kita sebut dengan public speaking. Gimana sih? Benar banget bro. Di mana dalam leadership class kita juga mendapatkan workshop ampuh. Di dalam workshop ampuh kita diajarkan bagaimana cara membuat film, khususnya film dokumenter. Jadi, selain bahasa Inggris dan komputer, kita juga dapat bagaimana cara membuat film dokumenter. Nah, hal yang menarik yang saya temukan ketika kita membuat film adalah kita dapat hunting, mencari tempat yang kita inginkan, dan di sana kita mendapatkan kesempatan refreshing bersama teman-teman. Ya, seperti yang dikatakan Sister Bintang, dalam workshop ampuh kita diajarkan editing di program Adobe Premiere. Sebelum kita lakukan itu, pertama-tama kita lakukan pengumpulan ide. Kita kumpulkan semua ide dalam satu kelompok. Setelah itu, kita mencari satu ide yang paling menarik. Tantangan yang kita peroleh di dalam waktu adalah di mana kita harus menyatukan semua ide itu menjadi satu agar film yang kita buat itu kesannya dapat atau nilai yang kita mau tunjukkan di dalam film itu tersampaikan. Nah, itu cerita dari kami. Kalau dari kalian? Menurut kami, hal yang paling menarik di sini adalah EduCare. EduCare adalah salah satu program dari Campuhan College yang ditujukan kepada siswa-siswi sekolah dasar yang berada di pelosok, khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Dalam program EduCare ini, kita menerapkan sistem belajar yang berbeda, di mana kita belajar sambil bermain, sehingga para siswa dan siswi yang mengikuti program EduCare ini tidak merasa jenuh. Benar banget bro, di sini kita juga bisa melatih skill kita dalam bidang mengajar dan berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, itulah pengalaman menarik dari kami. Kalau teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, pengalaman yang sangat menarik itu adalah pada waktu training, karena di sana saya mendapat banyak pengalaman seperti bagaimana kita melayani klien, mendesain, mencetak dan menggunakan mesin,
serta finishing. Nah, ini pendapat manajernya. Perasaan saya dengan adanya anak-anak training di sini senang ya, senang soalnya kecuali mereka belajar di sini juga cukup membantu lah, lumayan buat apa tambah-tambah tenaga walaupun tidak terlalu banyak, tapi untuk pengalaman mereka bekerja itu cukup lumayan, cukup bagus. Bagaimana merasakan situasi pekerjaan yang sebenarnya. Harapan kami, ilmu yang didapat dari perusahaan kami bisa dimanfaatkan di luar sana dan bisa dikembangkan oleh masing-masing peserta training. Di sini, kita belajar banyak hal. Dan kita percaya bahwa kebersamaan kita bagai kepompong menjadi kupu-kupu yang mengubah ulat yang menakutkan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, itulah kesan-pesan para siswa selama belajar di Campuhan College. Bagaimana dengan kalian?